ribu penonton, kompetisi ini berlangsung di arena Adu Banteng Tarragona. Dalam kompetisi ini, para peserta harus kuat dan mampu menahan beban anggota yang berdiri di atas bahu satu sama lain agar berhasil mengalahkan lawan. Kompetisi ini diselenggarakan 2 tahun sekali. Pada tahun ini, tim dari Villa Franca berhasil merebut gelar juara mengalahkan sekitar 40 grup lainnya. Mereka berhak mendapatkan hadiah uang sekitar lebih dari $15.000 atau setara dengan 239 juta rupiah. Kompetisi ini telah berlangsung sejak 1920 silam dan ditambahkan sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO pada tahun 2010.